Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nama aku Ehsan Hafiz. Seperti biasa, kat belakang kita ada Ehsan Haris. So, hari ni kita nak buat apa? Kita nak pasang RGB light. Boom! Ini dia RGB light tu. Kalau korang nak beli juga, aku beli dekat sini daripada Shopee. And okay lah, harga dia tak adalah mahal, dalam berapa ringgit lah? RM25 hingga RM30 macam tu lah. Ikut korang punya connection tu nak USB ataupun cigarette light. Aku ambil yang cigarette USB tu. So, jangan buang masa lagi. Jom kita buka. Ni adalah produk tu tadi. Kita ada kat sini, kita ada gunting untuk buka ni dengan potong cable tie. Lepas tu kita ada 3M tape. Kalau boleh korang pakai 3M, jangan pakai duct tape. Duct tape memang tak berapa kuat. Kita ada plier, kita ada screwdriver, kita ada cable tie. Nanti semua kegunaan item-item ni aku akan tunjuk satu persatu. So jangan buang masa, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan terpotong wayar boy. So packaging dia okey. Tak, not bad. Sebab kat dalam dia pakai bubble wrap. Okey. Kita check dulu. So dia dah bubble wrap. Item ni kat dalam bubble wrap. So inilah dia RGB light tu. Okey lah, dia punya packaging nice. Kat dalam ni dah tak ada. Lepas tu dia bagi satu remote RGB light. Lepas tu yang kat sini kita ada RGB light tersebut lah. Kat sini dia dah ada 3M tape tau. Tapi kita kena pasang yang kita punya lah. Okey. So RGB light ni aku ambil yang untuk yang cigarette button. So dia on off kat sini. So yang ni untuk cucuk kat sini. Ni adalah lebih kurang dia punya music box. So kalau ada lagu-lagu dia akan ikut rentak lagu lah. Ni pun kita perlu 3M dekat kita punya kereta lah. Letak sini 3M dan lekat kat bahagian kereta. Jom jangan buang masa lagi, kita pasang. Okay, sebelum kita pasang kita check dululah sama ada benda ni akan berfungsi atau tidak dengan dia punya remote. Tekan on. So dia dah hidup. Ni ada lampu, nampak muka saya cerah tak? Okey, Ehsan Haris tukar dia punya lampu. Cing. Oh, biru. Cing. Putih. Ni putih boleh buat lighting ah. Cing. Oh, hijau. Cing. Oh, orange. Apa lagi ada? Warna-warni. Warna-warni. Oh. Okey, saya dah off dah. So saya dah check lampunya semua berfungsi setiap satu LED tu. Kenapa korang kena pakai LED? Sebab LED dia lebih tahan daripada bulb lah. And then yang kat sini saya ambil yang 18 LED. Jom kita pasang. Okay, jom kita nak bahagikan mana satu depan, mana satu belakang. So saya nak asingkan mana satu depan, mana satu belakang lah. Sebab dia ada dua, satu panjang, satu pendek. Boleh ke masuk belakang tu tembus ke sebelah? Boleh kan? Boleh. So campak sana. Kan je? Tak ada nak tengok jalan dia. Oh, kat sini. Depan sekali. Depannya sikit. Tarik, aku nak tarik, tak dapat. Okay, dah. Kita dah masukkan dekat sini sebelah, untuk sebelah kanan. So, saya dah masukkan kat bahagian driver. Saya nak letak dekat sini. And then, dia ada lebih-lebih tau. So, kat sinilah kegunaan cable tie. So, sebelum korang cable tie, korang kena tampal dulu. Decide kat mana korang nak tampal. And then, baru cable tie lah. Okay, so saya nak tampal kat sini. Saya dah decide tadi. So, 3M ni kita kena tukar pakai kita punya 3M lah. Nak macam mana, kita double layer je. Kita buka ni, kita tampal 3M kita, kita potong, buka lagi kita punya 3M. Jom saya tunjukkan macam mana cara dia. So kat sini dia dah sediakan 3M. Tapi 3M ni dia tak berapa ketat tau. Tak berapa lekat lah, ketat dan lekat. So kak, buang dia. Ambil 3M yang baru. So pastikan dia original 3M daripada Scotch brand tape. Yang ni okey boleh pakai, tapi lama-lama dia akan tercabut lah. So linekan balik dengan yang lama, dekatkan dia. Lepas tu kita akan potong kat sini. Push. So kita dah tampal kita punya 3M yang baru. Kita buka dia. Okey, kita dah buka kita punya 3M. Pastikan wayar yang kat sini ni, yang ada lebih ni dekat sebelah sana. Yang kosong dia dekat sebelah luar. Kalau korang pasang terbalik, takut dia punya wayar tu nanti terkena dekat steering ke, kena dekat brake ke, bahayalah. Saya masuk belakang sini. Okey, dah siap. So sebagai contoh, korang akan nampak macam mana kita akan pasang. So kat situ dia ada tali yang terlebih ni. Kau tak boleh biarkan dekat bawah, nanti kacau pemanduan. So kat sinilah kita akan cable tie dia. So ni lebih kan. So kita cable tie dia lah kat sini. Okey, nice. So kita kena sorokkan dia balik. Kita potong kat sini. Lepas tu kita sorokkan dia balik.
Okey, nice. Sebelah dah siap. Okey, so untuk penumpang belah kiri, kita kena buka dulu storage box ni supaya mudah untuk kita tentukan kat mana kita nak tampal benda ni. Buat macam Ihsan Hafiz tadi, kita tukar dulu dia punya ni. Cabut, kita ambil yang 3M kita, kita ukur sama panjang, tampal. Tu lebihannya kita gunting. Cantik, kemas. Okey, dah berjaya. Okey, nice. So, kopek. Pam. So kat sini kita raba-raba dulu kat mana kita sesuai kita nak tampal benda ni. So dekat sini ada satu tulang untuk yang tegak untuk kita tampal. So kita boleh tampal lah, kita bersih-bersihkan dulu dia punya ni supaya tak ada habuk lekat. Oh kat sini. Okey. Tampal. Siap. Cantik. Okey, cantik. So yang lebihan-lebihan ni kita gulung balik. So kita kumpul. Okey. So ni lebihan dia, cable tie kita ikat dia supaya nampak lebih kemas lah, tak adalah wayar terjuntai-juntai. Okay, tarik. So lebih kemas, gunting yang lebih ni jangan tergunting wayar pula. So kita sorokkan. Okay, berjaya. Okay, nice. Berjaya. So kita sambung bahagian belakang. Okay, so yang untuk yang depan ni bila kita pasang storage box kita, nanti yang depan ni akan tertutup lah. So kita nak sorokkan wayar yang belakang ni. Ni untuk lampu pergi belakang. So kita pilih untuk sorokkan dekat sini. Ah, dekat compartment bawah ni kita selit dia. Ah, kita selit, selit, selit. Dari depan sikit lah, depan sikit. Kita selit, selit, kita selit sampai belakang. Tarik sikit kerusi ke belakang. Kita selit lagi, selit lagi. Ada yang terkeluar lagi ni, kita masukkan balik. So okay, sampai sini je kita selit. So dekat depan ni dia dah kemas lah. Kat sini kita akan tampal kita punya ni music IR controller. Lepas tu wayar kita dah suruh sini, suruh sini. So dia tak mengganggu kita punya ruang lah. Jom kita pergi belakang. Okay, kita bawa alat-alat kita ni pergi belakang. Jom. Okay, kita dah kat belakang. Kita dah selit sampai belakang ni. So kita decide yang ni pergi kiri, yang ni pergi kanan. So kita sambung selit, sambung selit. Untuk yang kanan tu kan? Ha. Untuk yang kanan tu kita sambung selit sampai belah kanan. So kita tampal dulu, kita gantikan 3M kita yang lebih kuat dan kukuh. Yang lebih kuat sebab wayar ni dah jadi pendek. Sambung kita tampal balik dekat sini. Elok-elok bagi rata. Cantik. Cantik. Kita potong yang lebih. Kita kopek balik yang ni. Okey, siap. Okey, so kita pegang-pegang kat sini, cari yang ada tulang, cari yang ada tulang. So kita agak kat mana kita nak tampal, kita bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Okey. So kita ada satu tempat. Kita tampal kat dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tampal. Okey. Tak ada masalah. Okey, yang lebihan dia punya ni. Okey, lebihan dia punya ni supaya tanak ni kita kena sorokkan. Kita kena sorokkan. So untuk sebelah belakang pemandu, saya nak buat pula. So adalah pengalaman kita pasang juga kan. So kita try dulu ukur kat mana kita nak. Okey, ngam, boleh sampai. So kat sebelah sini kita orang jumpa teknik baru. Kat sini kita boleh selit. Kita selitkan dia kat sini. Ah, nice. So wayar ni kita boleh sorok-sorokkan nanti. And then kita kena tukar 3M punya tape lah. Kita buka dulu. Buka 3M yang dia bagi. Kita akan gantikan dengan 3M yang baru. Okey, cantik. Okey, kita dah tampal kita punya 3M yang baru. Kita buka. Kita dah buka. So kita macam biasa rasa dulu kat mana kita nak taruh. Okey, nice. Bersihkan sikit. Ukur dia. Dekat kan? So dekat bawah ni dia macam bulu-bulu sikit tau. Dia bukan macam apa kat sini. Kompartmen depan dia plastik-plastik. So dia banyak bulu. Bila korang nak lekat kan, korang terus decide lekat kat situ terus. Jangan gerak-gerak sebab nanti 3M korang kena bulu-bulu tu, dia dah tak lekat. And korang kena tukar 3M yang baru. Okay, pegang-pegang sikit, picit-picit sikit. Nice. Sebelum korang decide untuk
check semua, korang kemas-kemaskan wayar tu. Dah nice. Okey, cantik. Wayar dah suruh. Lampu dah pasang. Jom kita tengok lampu tu macam mana. Okey, sebelum korang lupa, yang music box tadi adalah music controller. Takkan korang nak biarkan gantung macam ni. Jadi korang ukur 3M agak-agak. Potong. Potong 2. Lepas tu korang dekat-dekat korang punya IR. Satu kat sini, satu kat sini dah cukup. Macam ni, so dia terlebih. Kita adjust, potong dia. Kita ambil lagi satu 3M. Kita tampal kat ujung sini. Okey, cantik. So kita buka dia punya 3M. Okey, so korang dah dapat buka korang punya cover selotip 3M. Korang cari tempat nice, nice, nice. Cun kat situ. Tekan-tekan sikit, tekan-tekan sikit, tekan-tekan sikit. And then ada wayar-wayar yang terlebih ni, korang simpan, sorokkan. Sorokkan dia. Okay, nice, cantik. Terbaik ah. Okay, semua kita dah pasang cantik. Depan kita dah pasang kat sini cantik. Belakang dua dah cantik. So kita akan try macam mana dia punya lampu. Let's go. Okay, okay, kita nak masukkan balik kita punya glove box. Masukkan. Nice. Lepas tu cara kat tepi ni, korang squeeze dia sikit. Macam tu je dia dah masuk. Nak buka pun sama, korang squeeze dia ke dalam, turunkan bawah, tarik ke belakang. Macam tu je cara untuk buka glove box Persona ni. Okay guys, kita dah siap pasang tadi. Kita nak try lampu tu okay ke tak. So dengan satu picikan kat sini. Oh, macam disco brother. Lepas tu kat sini ada button on, button off, red, jenis lampu, and then ni jam, fade. Lepas tu dia ikut music. So kalau kita tekan red, oh dia jadi merah. Tekan blue pula, oh dia jadi biru guys. Nampak tak guys? Nampak, nampak. Cameraman tengok seat belakang macam mana, okey ke tak? Belakang okey, mantap. Lepas tu kat sini ada jam, fade. So jam ni lampu dia macam lompat-lompat lah. Kita tekan, dia tukar-tukar-tukar lampu. Lepas tu kat sini dia ada fade. Fade ni dia akan tukar lampu secara perlahan. Jom kita tengok. Dia dah hijau, dia jadi apa tu, biru, dia jadi purple, dia jadi kuning, dia jadi hijau balik. Macam tu, dia slow-slow. Kalau fade 7, dia akan jadi laju tukaran dia. Dia lebih cepat lah, dia lebih laju. Kalau yang fade 3 tadi, dia akan lebih perlahan-perlahan, dia tukar lampu perlahan-perlahan. So kat sini dia ada button brightness. Yang ini dia lebih cerah. And then yang kat sini dia lebih gelap lah. So kepada korang yang kalau malam silau-silau-silau lah, korang boleh, ni brightness dia paling tinggi. So saya akan rendahkan lah. Nampak tak? Dah makin kurang, dah makin gelap. Nampak-nampak. Saya nampak. Naikkan eh. Naikkan. Tu maknanya kalau dah bling tu, dia yang paling cerah lah. So tengok kat tempat pemandu. So nampak lagi kita nak pijak brek, kita nak pijak minyak, kita nak pijak brek, pijak minyak, pijak brek. Cuba tengok belakang, kalau barang jatuh boleh nampak tak? Boleh. Itulah, boleh. Remote jatuh kat situ. Ha, nampak tak? Oh, nampak ada remote. Ni ha remote. Ha tu. Okey, kelebihan lampu-lampu ni semua, first memang untuk kosmetik lah. First saya nampak dari segi kosmetik. So kalau yang kedua, kenapa untuk kita boleh nampak barang jatuh lah. Cuba contoh ni handphone jatuh kat sana. Nampak tak? Tak nampak. Kita buka lampu. Nampak handphone tak? Nampak. So boleh ambil handphone kalau handphone tu jatuh ke tak pun. Macam remote ni jatuh kan. Atau nampak? Atau tak pun dia tak nampak sebab saya punya carpet hitam. And then bila buka dia akan nampak. So mudah je pasang dia, tak susah mana pun. Cuma just korang kena cari yang ni. Kalau korang nak kena pakai USB korang, korang kena cari yang extra lah. 1, 2, 3 lubang ada kat DIY, harganya lebih kurang RM15. So korang akan dapat lebih extra USB. So banyak lagi kegunaan-kegunaan lain lampu-lampu ni. Maybe untuk siapa yang ada anak kecil kan, lepas tu dekat belakang tak nampak apa semua. So lampu-lampu ni boleh menjadi salah satu equipment untuk membantu korang. Okay, sampai sini je video kami pada kali ini. Saya dengan Ehsan Haris. Kalau korang suka video ni, korang boleh tekan like, comment, share and subscribe. See you guys in the next video. Ciao. Ciao.
Okay guys, kita nak buat lampu yang belah malam. Siapa yang tonton sampai habis, nampaklah lampu ni belah malam, kita jogit-jogit. Okay, let's go. Okay guys, sekarang ni belah malam. Kita nak masuk ke kereta kita. And then sekarang dah pukul 1 pagi. Aku lupa nak rekod tadi, busy, banyak gila kerja. Jom kita tengok RGB light kita. Oh, mantap lah Pak Abu. Ada lampu boy. So ni keadaan malam. Saya pakai kain pelikat je boy. So kita nak tukar lampu merah. Kita tukar lampu hijau. Kita tukar lampu purple. Kita tukar lampu apa lagi dia? Putih. Lepas tu kita tukar lampu. Oh, kuning. Oh, ni lawa lah. Ni macam fluorescent kan. Ni lawa guys. Korang tengok tu. Okay, kau tengok belakang. Okay, tukar lampu. Jam-jam. Macam disco guys. Kita tukar lampu lagi. So tadi saya suka yang fluorescent tau. Dia macam fluorescent sikit. Ha, yang ni. Mantap lah guys malam.